saya dekat rumah jiran saya ni, dia minta tolong suruh tengok sinki dia sumbat, dia kata. Sinki tersumbat. Saya pun bukan yang pandai sangat, tapi saya mari tengok, datang tengok boleh lah. Saya buka air. Oh. Air laju. Tengok air laju weh. Tak ada masalah pun. Tapi dia kata tangan dia basuh-basuh, sumpah. Saya tolong lah air ni. Saya tolong asah-asah lah. Macam mana nak bagi air tu laju, sinki. Jadi kalau kita buat amalan benda ni, jadi sinki kita pun jadi tak sumpah lah. Kalau kita buat, kita selalu buka cuci benda ni. Mula sekali buka di bawah ni. Berapa dia ada tahu ni. Ah, bagus. Bagus sebab dia pakai perangkap. Ni dipanggil perangkap botol. Kalau siapa yang belajar sekolah menengah dulu, sekolah rendah saya tak pasti ada kedok. Sekolah menengah dulu subjek kamera hidup. Dipanggil perangkap botol. Dipanggil perangkap botol ni. Saya pun nak try tengok tu. Okay, sebelum tu kita kena ambil baldi tu. Mana? Supaya air yang keluar ni dia tak bocor. Bukan tak bocor, dia tak melimpah ke kawasan-kawasan bawah ya. Bismillah. Tengok, selalu kotoran yang akan ikat dulu ni. Oh, wah wow, nampak tu air. Kotoran ni. Okey, alang-alang kita dah buka ni. Kita buka semua. Kita tengok saluran ni. Macam mana nak buka. Alah, tangan saya licin pula. Boleh kain. Okey, buka. Buka. Kita buka. Pintu buka. Nah, kita cabut. Cabut benda ni. Kita buka belah ni sekali. Kotor kot. Kita buka. Alam-alam buka, kita buka semua. Okey, buka eh. Buka, tu buka pipe tengok. Air tu macam mana. Bagi air kotor-kotor tu turun. Okey. Benda ni kita kena, kita pergi basuh lah benda ni. Kita pinjam tandas. Minta tandas tu orang pinjam tempat nak basuh sikit. Minta sabun lah dengan tuan rumah sikit. Dan alam-alam buat kita basuh contoh lah. Minta sabun lah. Pakai buku sabun boleh.
Pakai dua gawai yang boleh. Ini kotoran-kotoran ni selalunya lemak lah. Lemak, minyak lah. Sebab tu dia jadi sumbat bawah ini. Bro, guna buah gigi pun boleh. Buah gigi yang terpakai kot, baru ke, guna je lah. Sebab kita nak gonyok-gonyok, apa nak bagi kotoran dalam ni. Yang dekat part-part yang susah nak masuk, berus susah nak masuk ni. Dia dalam ni dia minyak ni, minyak lemak-lemak ni. Kita duk basuh minyak masak ke apa-apa kotoran ni dekat pinggan mangkuk kita tu. Bila kita basuh ni, dia turun ke bawah. Dia turun tapi dia melekat dalam ni. Tu lama-lama dia tersumbat. Bila dah lemak tu banyak sangat. Jadi bila kita pakai sabun, pakai sabun basuh kain boleh. Jadi hilang lemak ni. Senang kita nak buat lemak. Bila lemak-lemak ni hilang, dia air nak keluar ni dia tak tersumbat, dia lancar lah. Tu nampak tu. Yang lalang buat bagi bersih macam baru. Bila nak balik? Okay, siap basuh. Bersih ya. Bagi macam baru. Takut yang botol ni. Pasang balik. Okey, harap hasil terbaik lah. Harap jiran saya berpati lah. Basuh dah ni sekali. Guna buah gigi terpakai yang boleh. Guna lah. Cuci lagi. Buka paip ni sikit. Buka paip lalahan. Cuci lagi. Kita dalam ni sekali. Masukkan buah gigi. Masukkan berus. Barulah perjalanan dia tu lancar. Nampak tu kotoran tu. Kotor.
Pak yang kotor ada lalu. Kotor. Okey, belah ni pun sama. Kita buat macam tu juga. Ya, dalam juga. Sumbat ya ni, buih. Tu masuk dalam tu. Nak pulang eh, cara masa-masa ni nak bagi senang ni. Mungkin ni lah faktor ni buatkan air jadi sumbat kan. Lepas tu usah. Saya rasa lepas ni masalah dia akan selesai lah. Cuci molek ni. Dah tak ada dah. Okey. Ni dah tak ada, mari kita try kita pasang balik eh. Kita angkat botol ni kita pasang balik. Saya nak pasang ni, masukkan ni. Tumpuk balik. Ini pun balik tepat sini. Tumpuk dah ni. Okey, jangan ketatkan lagi. Terus pasang satu-satu. Tengok. Pastikan dia masuk betul-betul kan dekat ni punya trip ni. Okey, letakkan dia. Okey, letakkan dia. Okey, kemudian ketatkan semua sekali. Bila dah semua enam, ketatkan semua sekali. Okey, sambil ketatkan tu tengok ada bocor tak. Tengok ada bocor ke tak ada. Bawah ni boleh check tak perangkat bawah ni. Sekejap. Eh, telap dulu eh. Saya nak uji kebocoran ni. Ada tak tahu.
Lak dulu, janganlah ada bocor. Tak payah buka lembut. Tak payahlah bocor-bocor. Okey. Okey, saya memang tak ada bocor. Tak ada bocor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saat tak ada bocor, tak ada bocor tu. Dive eh. Okey, bagus eh. Dia pakai benda ni. Dia pakai penapis ni bagus lah. Maknanya kotoran tu tak mudah suruh. Oh. Tak ada sumbat. Bawah pun okey. Okey lah. Itu je lah yang mampu saya tolong. Siapa nak buat kat rumah, boleh buat. Boleh tiru eh. Senang je.